Nah guys, selamat pagi. Hari Jumat nih guys, kita cek lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 buah durian. Yang ini 4 buah ini duri hitam. 1, 2, 3, 4. Kalau yang ini musangking ya guys. Kita mau cek satu persatu. Nih, kita coba cek satu buah yang black thorn. Bintik hitam dia guys, kita cek ya. Apakah ini bagus? Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Tuh guys, si strong dia. Wow. Balik dari sini, kita cek jalurnya. Wih guys. Wow, Masya Allah. Tuh. Tampilannya menggoda sekali. Kita cek jalur yang atas. Ini dia tuh. Keriputnya, wow. Bikin ngiler. Yang pertama, seperti ini dia guys. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau dikali 5, satu ruangnya 2, berarti kurang lebih 10 biji satu buahnya. Nih. Durian, duri hitam yang pertama guys. Taruh bawah kali ya. Kenapa Mas dibuka? Mau dikirim guys. Taruh sini. Lanjut kita cek yang kedua. Nih yang kedua, jumbo 2,8 kilo guys. Yuk kita cek. Deketin Mas. Sini Mas. Ini jalurnya nih. Set. Seset. Seset lagi. Wah. Masih strong ya. Gak kuat guys. Masih strong ya soalnya. Tuh kan bener. Tuh. Wow. Yang ini masih kering. Kering banget guys tuh. Wadidaw. Kita cek. Bagus tak isinya? Bagus guys tuh. Wadidaw. Susun. Pulan ini. Terlihat guys dari teksturnya. Wah. Susun lagi. Yes. Yang ini beda-beda guys. Tuh kalau yang tadi satu juringnya 2 biji. Kalau yang ini lihat. Ini 1, 2, 3, 4. 1, 2. Yang ini 3. Jadi tergantung bentuk ya teman-teman. Tergantung bentuknya. Setiap buahnya beda-beda isinya. Tapi rata-rata paling banyak itu 1 sampai 3 biji. Satu ruangan. Lanjut kita cek durian. Duri hitam. Yang ketiga guys. Let's check it out. Duri hitam lagi guys. Nih. Black Thorn. Ochi. Ini 2,3 kilo. Yang ini duri hitam. Yang ini duri hitam. Kita cek langsung guys. Ini ada bintik hitamnya di sini. Jarumnya tuh. Wow. Ting. Kita cek langsung. Apakah dia bagus guys isinya? Wow. Cakep ini, masih kering banget tuh. Pulen ini, guys. Emang ya, Mas? Iya dong. Nah. Tuh. Susun lagi, guys. Tuh. Ini 3 biji, guys. Satu ruang. Tuh. Pulen banget.
Asli pulen. Mantap ini. Durian duri hitam. Kita cek lagi, guys. Durian duri hitam yang berikutnya. Nih. Apakah ini bagus juga? Yang ini beratnya di 2,3 kilo. Bentuknya oke sih. Langsung kita cek. Nih. Bagus, guys. Emang kelihatan, Mas? Kelihatan, guys, tuh lihat. Tuh. Langsung terbuka dia, kan? Kita perbesar biar lebih pasti apakah dia bagus atau tidak. Tuh. Oh, wah, wah, wah. Ini lebih merona, guys. Yang ini satu biji satu isinya. Masih lengket dia. Nih, ini satu biji juga ini, guys, pasti. Kita cek ya. Tuh kan, satu biji satu. Berarti kalau dia lima ruang, ya, lima biji, guys, isinya, guys. Durian-durian hitam. Cakep semua nih. Ini lebih kering, ini keriput. Ini juga keriput. Ini kering juga. Mantap. Jangan lupa ngeduren, guys. Ya. Oke. Kita antar ya. Iya. Satunya mau dicoba nggak? Sama ini ya. Oke, siap. Teman-teman, ini ada Mustang King 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tadi malam ini gue masukin showcase. Ini posisinya dingin. Jadi gue wrapping masuk ke showcase. Ini mau kita cek, guys. Jadi gue suka itu yang style-style dingin. Kenapa, Mas? Seger. Ini durian fresh, guys, belum dibuka. Kita wrapping dan masuk ke showcase. Nah, gue juga sukanya gini, guys, yang dingin seger. Kita cek nih satu persatu. Tuh, si utuh toh. Kita cek apakah dia bagus. Lalu setelah itu nanti dikupas, teman-teman. Setelah dikupas langsung disantap. Masih strong loh kulitnya loh. Tuh. Titiknya dua ya. Boleh, Pak. Tuh. Balik lagi. Keriput ya, guys. Ini ada kecil. Jadi kayak sensasi gimana ya, seger, seger dingin gitu, guys. Itu kan dia masih kering ya. Masih kering. Tuh. Memang kecil-kecil ini, guys. Dua kita cek. Bagus gak nih? Tuh, ini juga masih utuh, guys. Tuh. Kita cek. Apakah dia bagus? Wow, keriput. Pahit ini, guys. Ini kosong. Yes. Lanjut. Yang ketiga. Makasih.
Yang ketiga juga sama guys, Musang King. Kasih nomor nama. Ini kita intip. Kasih. Tuh, wow. Oh. Ini yang ketiga ya guys. Apakah ini ada? Kosong. Apa ini ada? Ah, kecil sekali. Nih, yang keempat nih guys. Bentuknya unik, kucing bobo. Ini mana, di bawah 2 kiloan guys. Kita bongkar lagi wrappingnya. Emang kenapa mas di wrapping? Dia biar aman guys. Biar aman dari suhu. Kalau dibuka kan takut terlalu masuk dingin-dinginnya itu guys. Nih. Wow. Bentuknya. Kosong. Kecil-kecil ya mas. Iya guys. Ini hampir habis musim. Jadi musang kingnya kucil-kucil. Yang terakhir. Bagus tak ini? Wih. Keriput, guys. Satu juring, satu biji. Enak biasanya rasanya. Legit deh, guys. Keriputnya tengok. Wow. 60 tahun. Dibuang. Kenapa mas dibuang? Gak ada isinya guys. Nih kalau gak percaya. Tuh. Kok tahu mas? Udah saya ramal tadi guys. Pake penglihatan. Tuh perbedaan. Kalau abis masuk ke kulkas guys. Dia lumayan agak lumer. Yes. 1. 2. 3. 4. 5. Siap disantap.